Hi guys, come back to my channel. Video kali ini saya akan memberikan informasi atau tips cara mempercantik kulit atau merawat kulit. Jadi nggak usah beli skincare yang mahal, cukup pakai es batu. Manfaat es batu untuk kulit apa aja? Simak terus. Oke, satu adalah untuk mengecilkan pori-pori. Bagaimana caranya? Jadi kita cukup oleskan es batu ke kulit wajah kita, maka pori-porinya akan mengecil. Kapan dilakukannya? Jadi pada malam hari sebelum tidur kita oleskan es batu ke wajah kita. Ini contohnya ya. Ini saya udah sedia es batunya. Es batu. Nah, seperti ini. Teruskan, terus oles, 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 merata ke seluruh wajah setiap hari malam hari sebelum tidur, maka pori-pori akan mengecil. Tidak perlu perawatan ke dokter atau beli skincare mahal. Terus manfaat yang kedua adalah manfaat es batu yang kedua adalah untuk mengurangi produksi minyak berlebih di wajah. Caranya gimana? Sama aja seperti tadi, kita oles-oles setiap hari rutin, maka wajah yang berminyak akan berkurang minyaknya. Manfaat yang ketiga adalah manfaat es batu yang ketiga adalah untuk mencerahkan kulit. Jadi kegunaan es batu ini banyak ya untuk kulit itu. Jadi nggak perlu beli skincare yang mahal, cukup menggunakan es batu. Jadi untuk mencerahkan kulit, jadi setelah kita panas-panasan di luar, kulit kita terbakar, maka kita ademkan pakai es batu. Jadi kulit kita dingin ya. Setelah kena panas, kita dinginkan pakai es batu, jadi kulit kita adem dan bisa menenangkan kulit. Manfaat es batu yang keempat adalah mencegah penuaan dini. Jadi gini ya, es batu bisa mencegah timbulnya garis halus yang menjadi awal mula hadirnya keriput. Nah, biasa di sini ya keriput-keriput. Untuk yang umurnya 30 tahun ke bawah mungkin udah ada kelihatan keriput-keriput halus ya. Nah, es batu bisa menghilangkan kerutan halus di wajah. Jadi harus rutin ya, setiap hari harus digunakan es batu ini ke wajah. Manfaatnya banyak sekali. Yang kelima, manfaat es batu yang kelima adalah membuat kulit wajah menjadi halus. Menggunakannya sama seperti ini ya. Dijamin kulit halus kalau kita menggunakannya rutin. Jadi es batu ini bisa membuat sel kulit mati
hilang gitu dari wajah kita, menyingkirkan sel kulit mati. Kalau kita menggunakan es batu di wajah secara rutin. Oke, berarti tadi ada 5 manfaat ya. Satu untuk memperkecil pori-pori kulit. Kedua untuk mengurangi minyak berlebih di wajah. Yang ketiga untuk mencerahkan kulit. Yang keempat untuk menghaluskan kulit ya. Keempat itu untuk mencegah penuaan dini. Oke, itu manfaat es batu ya, 5 manfaat es batu. Semoga informasi ini berguna buat kalian yang ingin cantik dan ingin ganteng tanpa perawatan dokter, tanpa beli skincare yang mahal, cukup menggunakan es batu. Oke, sekian tips dari saya kali ini. Jangan lupa subscribe.